Kasih Tuhan kita kembali dalam best talk yang cukup menarik kali ini bukan hanya bicara tentang Bill Gates atau Jeff Bezos yang sudah cerai bukan bicara lagi hal seperti itu tetapi itu juga masuk di dalam persoalan ini yaitu kalau kita melihat adanya pandemi ini kita nggak bicara virus ya ini tetapi telah merubah. Wah, semua tata cara hidup. Bahkan rumah tangga kena, keluarga kena, sekolah kena dan sebagainya. Baik dalam hubungan sosial, kesehatan dan semuanya. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada narasumber. Saya sendiri pendeta Fengki Mokar, master teologi. Saudara saya di samping ada pendeta Doni Tatimu, MPM dan pendeta Daud Darmadi, doktor teologi. Pak yang saya mau tanyakan Bagaimana uh, dalam masa pandemi ini? Jangan melihat masalahnya saja, nih. Banyak orang menggerutu masalahnya. Ini cuma bisa melihat kesempatan di dalam masa pandemi ini. Ada sesuatu yang mungkin tidak dilihat dia. Nah, bagaimana caranya supaya ini? Contoh-contohnya ya, kalau seperti saya punya gereja nih, saya sebagai gembala nih. Wah, gereja saya ini sekarang tutup, mungkin begitu ya. Nah, gimana caranya ya? Dia lupa ada kesempatan lebih besar. Kalau gereja saya dulu saya melayani 100 orang, jamnya tertentu, sekarang saya bisa pakai online, bisa lebih dari 100 orang, bahkan orang yang tidak pernah ke gereja saya karena jaraknya jauh, dia bisa ikut ibadah saya. Ini salah satu kesempatan yang harus bisa kita lihat. Yang mungkin ada di antara bapak-bapak mungkin ya, silakan kalau ya. ada bapak cerita tentang pelayanan di gereja. Saya sendiri selain hamba Tuhan, juga profesi saya sebenarnya adalah seorang dosen di Sekolah tinggi teologi, ya, jadi saya mau sampaikan bahwa di tengah pandemi ini, ketika kemudian kita tidak boleh melakukan pembelajaran di kelas secara langsung, nah, ini justru menjadi suatu kesempatan di mana mahasiswa-mahasiswa yang belajar di STT yang uh, kita pimpin uh, itu kemudian ternyata jangkauannya lebih luas. Ya. Jangkauannya lebih luas, orang-orang yang awalnya nah, tidak bisa datang, datang ke kampus untuk belajar, peace. memiliki kesempatan untuk belajar, nah, ini. Ini satu pengalaman yang luar biasa yang juga terjadi terjadi di masa pandemi ini. Juga misalnya dalam tugas-tugas penelitian, kita dulu sebagai dosen bingung ini Pak ya. Mau neliti apa ya kan? Semua kayaknya adem ayem enggak ada masalah, gereja penggembalaan oke, okay. penginjilan oke okay. lah kita sebagai seorang dosen kan juga melakukan riset. Riset apa? Nah, di tengah pandemi ini banyak hal yang bisa kita riset ya kan? Jadi itu kemudian sebagai seorang dosen Akhirnya profesi saya sebagai seorang dosen itu memiliki banyak kesempatan-kesempatan untuk semakin hari semakin maju. Itu pengalaman saya. Ya. Untuk mungkin melihat itu. kesempatan dalam bentuk lain. Contoh-contohnya mungkin kita melihat pak seperti kita lihat ada teknologi maju. Yaitu kalau kita sekarang masuk di mall mall sekarang mau tidak mau kita harus antri. Uh, Wah, wow. jadi kita dilatih belajar disiplin antri. Ini salah satu hal yang positif yang tidak bisa dididik secara umum tetapi melalui penyakit. Ini salah satu contoh. Mungkin Pak Doni mungkin ada satu melihat kesempatan apa dan bentuk lain? Ya, buat saya adalah terjadi perubahan besar, terutama ketika memasuki era digital. Betul. Uh, teknologi digital adalah teknologi yang paling berkembang hari ini. Penemuan-penemuan uh, teknologi digital dalam waktu satu tahun itu jauh melebihi penemuan-penemuan dari semua bidang yang, yang lain. Hmm. Sebab, dalam waktu satu tahun, dia bisa temukan banyak penemuan. Bahkan, kalau e, mereka yang sadar bahwa mereka yang teknologi digital dalam waktu tiga tahun itu sudah dianggap usang, teknologi hmm. tiga tahun yang lalu, e, tentu saja ketika perubahan menjadi sangat cepat, kita harus cukup waspada terhadap perubahan itu sendiri dan harus mau masuk dalam perubahan. Sebab, kalau kita tidak mau berubah, sementara perubahan itu terjadi, maka kita akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Nah hari ini kan cara ber, cara menjual sudah berbeda sistem hmm. ekonomi berbeda istilahnya sistem toko kelontong sudah nggak bisa nggak bisa dipakai hari ini ya bisa tapi kamu akan kecil dan satu kali akan mati kita harus mulai berubah misalnya dulu kalau dulu saya ingat Fuji Film paling terkenal misalnya ya jualan cuci eh, cetak gitu loh pak harus nunggu sekian hari hmm. baru diambil hasil fotonya oh rusak oh bagus baru ketahuan tapi sekarang kan enggak. Kamera sudah maaf, handphone oh, sudah, sudah mengganti semua. fungsi kamera, bahkan handphone perlahan-lahan mulai mengganti fungsi komputer. Ya, itu kan sudah terjadi perubahan. Kalau memaksa diri jualan cuci cetak foto nggak laku, laku hari ini. Ya, bisnis sudah berubah, ekonomi sudah berubah, cara cara administrasi sudah sangat berubah. Jadi buat saya ada banyak perubahan untuk disebut satu-satu. Kalau mau dibilang hampir semua lini kehidupan itu sudah berubah. Ya. Termasuk kita lihat itu online-online sekarang, mbak. Ya, ya. Jadi dengan adanya uang digital seperti yang kita lihat itu yang dari grup Mandiri, dari grup Rivo, dari grup ya. apa Gojek, dari grup apa Grab itu kan ada semua. Itu memudahkan mau tidak mau kita pakai seperti itu. Nah, kalau kita ini kan melihat satu kesempatan ini. Jadi kita nggak perlu lagi kena biaya besar gitu. Mungkin orang nggak punya penghasilan dulu, mungkin dulu dia cuma jadi tukang apa nggak tahu. Sekarang mungkin dia jadi gojek bisa untung. Mama kesempatan seperti ini. Tetapi ini lain anak muda ini kita bicara anak muda ini sekarang. kira pekerjaan, bapak tahu nggak akhir-akhir ini kita bicara tentang kripto. Uh, nah sampai Indonesia dunia ini terakhir kali pas ini bulan Mei ya, ini pertengahan. Jadi Minggu-minggu lalu, atau satu bulan lalu, itu orang digoncang dengan kripto. Anak-anak muda itu enggak ngerti ya, semua main di situ. Jadi sekarang dagangannya, tokoh kripto, saham, atau trading, semua seperti itu di kamar loh Pak. Jadi kurang lebih ini kan, mengubah kehidupan anak-anak muda. Mungkin ada bapak bisa beri pandangan supaya anak muda itu bagaimana menghadapi perubahan ini lebih cepat mengikuti kripto atau hati-hati atau belajar dulu gitu loh karena ini perubahan cepat kalau dia mengambil keputusan cepat tanpa dia tahu akibatnya berbahaya kan nah mungkin ada silakan ya kalau dari saya sebenarnya untuk di masa pandemi ini kita itu dipaksa untuk berubah orang yang tidak mau berubah ya jelas akan ketinggalan. Ketinggal. Bahasanya Pak Doni tadi kelindes gitu kan. Ya, ini pasti ketinggalan. Mau enggak mau kita berubah. Tapi berubahnya itu di sisi mana dan bagaimana? Nah, tentu ini harus memperhatikan bakat, minat, latar belakang pendidikan, kemampuan harus tetap kita perhatikan ya. Jadi modifikasinya tetap mungkin uh, utamanya ya domainnya tetap, tapi kemudian marketingnya berbeda, gitu ya. Kemudian pekerjaan utamanya mungkin tetap, tapi kemudian modifikasi-modifikasi tertentu dalam sisi pemasaran, dalam sisi promosi, itu yang mungkin berubah. Hmm. Kecuali mungkin anak muda seorang sarjana ekonomi memang mengerti ekonomi dia sudah terbiasa dengan trading, dengan isu-isu tentang kripto atau saham dan terusnya dia menceburkan diri ke situ lebih banyak, dan ini menganggap suatu kesempatan. Memang bagus sekali, hmm. tapi kalau kita memang sama sekali nggak punya latar belakang dalam bidang keuangan, ya, dalam bidang trading, dan seterusnya. Nah, sekarang, apa yang, yang sedang kita kerjakan ini? Tetaplah kerjakan itu, tapi modifikasi, ya kan? Modifikasi hmm. sedemikian rupa supaya masih tetap bisa laku di pasaran, bisa eksis dan diminati oleh banyak orang. Nah, saya pikir ini suatu pengembangan kreativitas dari kita sebagai anak-anak muda. Satu semuanya. tantangan, satu tantangan, tapi juga tersendiri. satu bahaya dan satu kesempatan ini. Iya. Buat saya setuju bahwa ketika perubahan itu terjadi, ada tantangan selalu, hmm. ada tantangan yang baru, ada bahaya yang baru, ada persoalan yang baru. Walaupun memang ada kesempatan-kesempatan hmm. yang Betul. baru yang memberikan keuntungan. Eh, orang tentu saja akan dengan mudah untuk, wah, wow, gampang terpesona dengan sebuah keuntungan, tapi seringkali lalai dengan sebuah bahaya dan yeah. persoalan. Uh, dulu misalnya ada ada banyak orang jemaat tanya. Bagaimana dengan saham, Pak? Dulu pertanyaannya itu judi, apa kerjaan? Saya tanya pada teman-teman yang berkompetensi. Hmm. Saya tanya, "Enggak, saham ya ada ilmunya ah. dan terjamin, dan sebagainya. Hanya ada orang yang masuk Jadikan ke situ, enggak punya judi. ilmu, ya mainnya judi. gambling, ya jadilah judi karena tidak ngerti ilmu." Nah, buat saya ya, sama seringkali kita masuk pada sesuatu yang kita enggak punya ilmu. Kita kita nggak pernah tahu, cuma aduh nasib saja, adu nasib di situ. Akhirnya itu menjadi sebuah judi, dan apabila terjadi masalah, ya kita kemudian hanya bisa menyesali di belakang. Buat saya kesempatan itu akan selalu ada, tetapi mari sebelum masuk ke situ, e, kalau saya selalu belajar bertanya pada orang yang berkompetensi hmm. di situ. Misalnya, misalnya mohon maaf agak melenceng, vaksin gimana pak? Ada yang setuju vaksin, ada yang nggak setuju ha. vaksin, sebab ada 666 katanya ya, saya kemudian kan tanya pada yang berkompetensi, dokter dan sebagainya, mana vaksin yang baik, boleh atau tidak boleh dan mereka sebagai orang yang berkompetensi dari situ saya dapat pelajaran yang baik dari mereka, oh sehingga keputusan saya itu menjadi mantap, menjadi jelas dan semua masalah, bahaya yang di depan saya menjadi tahu paling tidak, jadi buat saya sama ketika terjadi perubahan marilah kita belajar, sesuatu itu dari perubahan itu sendiri, sehingga ketika kita masuk ke dalamnya, kita nggak buta, nggak dimanfaatin orang, nggak dibodohin orang, hmm. dan tidak terjebak pada jebakan-jebakan Batman yang ada di Betul. situ. Jadi, sekitar seperti ini, perlu mentor, setuju. perlu mengawasi, bukan cuma adu nasib, ya. tapi juga adu pikiran. Setuju. Nah, setuju. jadi tentunya kita akan pasti, kalau bicara tentang saham, tentang dagang, sekarang kan kita lihat juga. Orang dokter tidak kalah sama dengan yang online lain. Ada halu juga, ini bukan promosi, lho, Pak. Ya, benar, ya, Tapi ya, bukan, bukan ini, tapi juga ada yang tidak mau kalah juga. Dia ada jualan, eh, uh, kalau nggak salah apa ya, tentang online yang cukup rame itu tentang kue-kue. Bukan -kue. karena dia bidangnya di situ, jadi dia bisa menguasai tentang bahan-bahan kue. Jadi ada spesifikasinya gitu loh. Jadi bukan cuma adu nasib, tapi adu pikir juga dan juga belajar gitu kan. Ya, tentunya tadi bapak bicara vaksin. Nah kita nggak boleh tanya kepada orang yang cuma fanatik nggak ngerti. Oh jangan, itu diambil dari segi lain, belum diteliti, belum segi lain. Akhirnya yang ngomong jangan itu rebutan vaksin dulu dia pak nah ini akhirnya jadi malu jadi yang mungkin nah ada saran-saran bagi ya. yang tidak ngerti jangan ngomong gitulah ya saya saya mengingatkan ya kepada teman-teman saya yang masih muda uh, jangan tergiur dengan keuntungan yang besar tapi dengan cara yang kayaknya sederhana gitu gampang gitu ya gampang uh. ya kan cuma gini aja kok keuntungannya besar tunggu dulu ya kan uh, pak doni tadi bilang semua ada ilmunya memang betul contoh misalnya berapa banyak teman-teman kita misalnya Tertipu dengan investasi bodong, misalnya kan, kemudian dengan pinjaman online yang kelihatannya awalnya mudah, tapi kemudian ada perubahan-perubahan regulasi yang justru semakin menekan. Terus, kemudian juga ada macam-macam, mungkin bisnis masalah keuangan ya, sepertinya melakukan sedikit aja, cuma nonton-nonton iklan, nanti kamu dapat uang, atau cuma kamu begini, kemudian seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk. Uh, yang yang menjadi hal yang harus diperhatikan artinya bahwa kesuksesan dan keberhasilan, keuangan yang banyak katakan gitu ya, kalau dicari dengan cara yang mudah itu kita justru perlu waspada. Bisa hilangnya dengan mudah juga. Hati-hati jangan sampai itu menjadi suatu jebakan Batman. Tapi yang ya. penting juga sama, harus diingat kembali, berkat Tuhan yang jadi kaya susah payah tidak menambahi Bukan berarti tidak tidak boleh bersusah payah kan, Pak? Perlu belajar. Tapi bersusah payah harus ingat bahwa dia tidak boleh adu nasib. Dia juga harus adu pikiran dan dia minta hikmat kepada Tuhan. Kalau cuma asal main asal main asal main sembarang berbahaya. Tuhan sudah sediakan banyak orang-orang, mentor-mentor. Kita melihat banyak mentor. Seharusnya kalau saya melihat ini banyak anak-anak muda yang kemudian masuk di dalam bidang-bidangnya itu dia tidak punya pengalaman dia cuma dengar kiri kanan bagi yang berpengalaman oh ini makanan baru yang saya lihat terakhir kali ini adalah saham pak belum waktunya naik wah anak muda naik 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 berbah ada yang yang dari influencer influencernya lain oh ya 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 dia makan tinggi sudah makan padahal itu sudah bukan fundamentalnya gitu akhirnya dia ini yang punya pengalaman ngerti nih gitu loh oh tak ah, nasi terus nah, nanti baru saya turunkan nah yang punya pengalaman dia tidak ah, itu mengajar tapi menjebak yang tidak pengalaman nah, tidak mau mencari pengalaman mau dijebak lah kurang lebih dari online ini bukan hanya itu pak termasuk kripto mungkin ya dari masalah online online ini apa yang mungkin kita harus pelajari lagi, dan perlu hati-hati lagi dalam online, termasuk bisnis online, dan sebagainya. Iya, buat saya sama seperti yang Sunsu pernah bilang, kita harus tahu diri sendiri, harus tahu lawan, mm. maka seratus peperangan akan kita menangkan. Jangan pernah masuk medan peperangan yang kita nggak pernah tahu, sama sekali nggak pengalaman, ya, maka kita akan mengalami. Ya, tentu saja kita bisa belajar tadi eh, yang lalu, saya sempat berkata bahwa ada istilah orang bodoh itu belajar, nanti sudah jadi, baru mau belajar. Ya, tapi oleh, oleh sebab itu, buat saya adalah, mari kita belajar dari pengalaman pengalaman-pengalamannya orang, saya setuju, mintalah mentor orang di sekitar kita. Banyak penasihat, maka berhasillah seorang raja. Buat saya, kelilingi diri kita dengan sebuah komunitas yang sehat tentu saja bukan, saya setuju Pak Fengki katakan seringkali orang berpengalaman akhirnya memakan jadi predator mereka yang tidak berpengalaman sebab yang tidak berpengalaman selalu hanya berpikir, oh gampang kok oh ada keuntungan kok tanpa dia pernah Mencari mau bersusah payah betul, dia tidak mau bersusah payah untuk belajar belajar bertanya, belajar dari ilmu apa, sehingga dia bisa menjalani sendiri, buat saya itu tidak sehat. Kita hanya seperti seringkali jadi. Benar, kata Tuhan Yesus, jadi seperti domba. Nah, persoalannya, domba kan cuma ngikut yang di depan. Hmm. <laughs> Masalahnya di depan salah, Sampai Itu ya? jalannya, <laughs> makanya kalau gembalanya jahat, ya jahat semua. Makanya Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. <laughs> Jangan salah pilih gembala, kan? Hati-hati, hmm. seringkali kita percaya buta, hmm. kita ada pada sebuah fanatisme ini, ada buktinya, dan kemudian dikasih banyak bukti. Ini loh, pengalaman orang, seringkali lupa bahwa orang..." Orang itu sengaja diberi keuntungan lebih, disuruh promosi, ya. Ah. Oh, kita mudah tergiur tanpa pernah mau menjalani sesuatu yang benar. Ya, itulah buat saya jebakan yang paling berbahaya memasuki medan peperangan yang kita nggak pernah tahu, memasuki sesuatu yang kita nggak punya ilmu di dalamnya. Oleh sebab itu hati-hati. Pengalamannya minim modalnya minim, minim, pengetahuannya minim, <laughs> hanya cuma ikut-ikutan saja. Akhirnya minus. Pak. Ya minus jelas itu. Jadi sebenarnya ini kadang kerap kali kalau kita lihat anak muda pak ya, ini cepat berubah melihat kiri kanan kok diberkati dia cepat berubah. Iya, dia tidak iya. pernah melihat akibatnya. Betul. Nah dari sini kita melihat anak-anak muda ini ya, bagaimana caranya menggunakan multimedia. Seperti saya gereja nih, gitu loh. Bagaimana cara gereja ini menggunakan multimedia dengan baik. Lah anak-anak muda jangan sampai kena memudahkan bisnis dengan multimedia online tapi tidak mengerti berbahaya tadi itu. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi ada anak muda yang sembarangan saja. Tidak mau diperpikir panjang. Dan dia mau cari untung cepat itu. Nah bagaimana sikap seperti anak-anak seperti ini? Situasi dunia sekarang ini etika dalam berbisnis itu bukan malah tambah baik. Etika dalam berbisnis makin hari juga makin jahat. Ya teman sendiri dimakan. Dimakan ya. demi untuk memperoleh keuntungan yang besar, ya kan kita bisa memper orang bisa memperalat temannya sendiri atau mungkin kalau itu sebuah sistem uh, organisasi tertentu dalam bisnis orang-orang yang di bawah ini dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan sendiri. Jadi saya bilang bahwa etika di dalam uh, online pun juga perlu diperhatikan, uh, etika di dalam promosi, etika dalam apapun. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap perhatikan. Untuk itu satu-satu tips lah kecil ya dari saya untuk anak-anak muda yang saat ini di masa pandemi sedang menjalani sebuah bisnis yang berbasis digital, mulai dulu dengan sebuah hmm. saya mungkin pakai kata yang lebih umum lah visi ya itu mungkin sebuah tujuan, sebuah mimpi atau pokoknya pakai kata visi yang itu memang sudah kita doakan. Ya, kita punya rencana tapi itu kita doakan. Apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, kembali kepada sesuatu yang paling mendasar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, "Kalau kamu mau pergi ke kota anu untuk bes untuk melakukan pekerjaan ini dan itu serahkanlah rencanamu itu kepada Tuhan supaya itu juga menjadi bagian dari visi Tuhan dalam kehidupan kita." Kemudian yang kedua, miliki perencanaan yang baik. Kalau kita sudah memiliki perencanaan yang baik, melengkapi diri dengan keterampilan, melengkapi mm. diri dengan ilmu yang memadai, kemudian mulai lakukan. Dan pada waktu melakukannya pun, saya pikir juga harus tekun, harus sungguh-sungguh. Bukan sehari ini nggak berhasil, nyoba sana lagi, ada temen lagi ngomong, ya kan? Kemudian terpengaruh lagi mencoba hal yang baru. Belajar lagi, fokus. Akhirnya nggak fokus, mm -mm. seperti itu. Pak. Mungkin Pak Doni ada? Iya, saya ingat dulu teman bilang dari katanya si Pepatah dulu. Tiongkok dulu katanya ada ada tiga empat titik tengah titik kepala titik di dada titik perut sama mohon maaf titik reproduksi dia bilang begini bahwa yang di bawah harus diperintah oleh yang di atas artinya nafsumu itu nafsu iya jangan ditaruh di atas otak otaknya di bawah <laughs> iya, iya nafsu kaya agak, juga iya, kan? nafsu kaya nafsu perut seringkali nafsu hati kali ditaruh di atas nafsunya otak hmm. gitu loh. Enggak ada yang salah Men, berkata wait a minute, tunggu sebentar. Artinya berpikir dulu dengan dengan fasi yang baik, belajar sebentar saja. Belajar dulu mengerti apa yang kamu mau masuki. Itu bukan berarti kita tidak boleh ngambil kesempatan yang ada. Selama kesempatan itu baik, it's okay. Tapi jangan biarkan nafsu kaya, nafsu Kenyang, nafsu perut, nafsu ego hati itu mengalahkan nafsu pikiran. Ah. Uh, buat saya kan, sama seperti Tuhan Yesus berkata, "Bertobat, metanoia itu kan mengubah ininya oh. pikirannya." Kalau pikirannya nggak berubah, kelakuannya nggak pernah berubah. Kalau pikirannya sudah dikendalikan, ya segala sesuatu akan dihalalkan. Artinya, sesuatu yang salah pun, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mana ayatnya, mana ayatnya kan gitu selalu nggak beli nggak bisa ngerokok pertanyaan jemaat yang suka ngerokok kan gampang ayatnya mana mm. <laughs> itu pendeta ya bingung ngasih ayat sebab dulu nggak ada rokok <laughs> gitu ya cukup mana menarik ayat juga ya? ini ya buat saya adalah mari letakkan nafsu di tempat kita. yang tepat ya. lah Bu, Bukan tidak ada, ada ambisi kok manusia diciptakan untuk berkuasa. Berarti ada sisi ambisi, tapi ambisi itu tidak bisa menghalalkan segala hal. Hmm. Mari biarkan sekali lagi ya kalau bilang kebenaran, buat saya menarik Yesus datang sebagai kebenaran artinya dia mengubah cara berpikir orang dan buat saya itu yang harus menjadi puncak dari pemikiran kita hari ini. Oke, mungkin saya sebelum masuk ke topik pertanyaan yang terakhir ini, saya akan memberikan pandangan seperti gambaran seperti ini. Kalau kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman seperti Warren Buffett, dia berkata apa? Ketika orang meninggalkan sesuatu, kamu harus masuk. Ketika orang masuk, jangan gampang masuk. Ada yang lain berkata, kalau sudah harga di atas, jangan ikut ambil risiko jatuh ke bawah lebih dalam. Kalau harga di bawah, nah itu kemungkinan bisa naik ke atas. Kebanyakan kita kalau sudah naik ke atas kita ambil, hilang. Dan tentunya juga ada yang punya pengalaman lihat fundamentalnya dan juga lihat prospek ke depannya, terlebih lihat manajemen dan siapa yang punya. Nah, tentunya kembali ini kan kita bilang orang-orang bilang mana bisa saya tahu Pak? Multimedia sudah begitu canggih. Oleh sebab itu pertanyaannya bagaimana cara kita memanfaatkan multimedia supaya bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang sekitar kita. Media harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini penting. Untuk itu anak-anak muda dalam situasi hati di bagaimanapun, ya, jangan kemudian serta-merta mengungkapkan isi hati itu di media sosial sampai kemudian seluruh penjuru dunia tahu. tahu. Gitu kan. Itu salah satu contoh sederhana penggunaan multimedia yang tidak bijaksana. Jadi, kembali kepada uh, usaha kreativitas, ya, apa yang sedang kita kerjakan, kita bisa memanfaatkan multimedia itu untuk promosi, untuk uh, pemasaran, dan seterusnya. Tapi, satu hal yang saya ingatkan adalah. Kita itu harus memiliki daya saing, memiliki ketekunan, kedisiplinan, dan juga daya saing. Apa yang memang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang berkualitas, yang bermutu baik. Kenapa? Karena kita harus menjaga kepercayaan dari customer-customer kita. Jangan sampai kita menyajikan sesuatu, apalagi kita anak Tuhan, ya, sampai kemudian ada unsur menipu, uh. ya, menjual sesuatu yang uh. tidak barang nomor lima kita bilang oh ini yang nomor dua dan nomor satu dan seterusnya. Nah, ini cara-cara yang saya pikir dalam etika kita sebagai anak Tuhan sudah harus kita tinggalkan. Jadi miliki daya saing, ya kan? Apa yang kita promosikan, apa yang kita katakan di media sosial ya memang itu yang kita punya yang nanti juga akan bermanfaat bagi pembeli atau customer-customer kita. Nah ini satu hal yang memang harus dijaga lah terlebih dahulu. Ya karena, karena kita Orang yang beriman Betul. pasti mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kita harus meninggalkan yang di, di luar ajaran Tuhan. Ya dong. Nah, tentunya tadi yang dikatakan juga mereka memberitahu apa yang tidak perlu diberitahu. Ya tentang ya. profil itu kan. Ya, mereka tidak mencari tahu apa yang harus mereka tahu itu kecelakaan, Pak. Ya. Harusnya mereka mencari tahu apa yang harus mereka tahu dan tidak memberitahu apa yang tidak perlu diberitahu. Nah, mungkin Pak, Pak Doni bisa multimedia ini banyak tadi dikatakan profil yang lagi marah ditunjukkan taringnya kan tidak perlu, Pak. Ya. Harusnya dia tunjukkan yang ingin dia tahu atau yang orang lain ingin tahu yang baik gitu. Iya, buat saya ya hmm. kecelakaan promosi. Pak. <laughs> Iya, <laughs> orang iya, manusia saya pikir ada satu titik ingin menunjukkan itu enggak ada kecap nomor dua, semua kecap nomor satu. Persoalannya, eh, uh, ketika terjadi persaingan semakin banyak, tentu saja orang berusaha untuk. Merendahkan pesaing-pesaing, iya, -pesaing. itu pasti ya. kebanyakan begitulah. Ya? Manusia itu cenderung melebih-lebihkan kebaikannya dan mengecilkan kekurangannya. Itu cenderung, tapi ya, kembali lagi, seharusnya kan tidak begitu. Hmm. Seharusnya, apalagi kita yang mengaku percaya, hidup pada sebuah kejujuran. Uh, buat saya, kita nggak boleh melakukan itu, apalagi Yakobus mengingatkan, kalau kamu bisa mengendalikan lidahmu, maka sempurnalah seluruh tubuhmu. Berarti dasar dari karakter seseorang buat saya adalah kejujuran, integritas di mana luar dan dalam itu harus sama. Nah, itulah dasar-dasar yang paling utama kalau kita sudah enggak jujur, kalau kita sudah ditemukan tidak integritas bahaya pesan apapun yang kita disampaikan pada orang lain tidak lagi akan bisa dipercaya misalnya kalau saya sudah tidak benar dengan istri saya tiba-tiba saya khotbah di mimbar Hai suami kasih istri bagi mereka yang tahu hidup rumah tangga saya kan yang bilang Oh pendeta bohong ah, ini Arti, tidak sesuai ya iya sehingga kita gagal menjadi gambar Kristus gambar gagal untuk menunjukkan ini loh kebenaran saya masih ingat dulu, Pak Fengki juga bilang begini: "Kita harusnya mengajar kebenaran, bukannya diajari kebenaran sama orang. Hmm. Kalau di jalan, tidak pakai seat belt, nah, di perit polisi, saya ya. masih ingat itu. Polisi bilang, nggak boleh, ya Pak, Anda sementara diajari orang hmm. hidup benar, seharusnya terbalik dong.' Kita harus hidup benar sehingga kita bisa mengajarkan orang, -orang. orang kebenaran. Nah, kalau kita hanya karena promosi demi kepentingan, keuntungan, sesaat, kemudian kita..." kita menghalalkan segala cara. Buat saya yang paling utama sebagai pendeta, message pesan saya kepada dunia tentang siapa Kristus sesungguhnya itu hancur. Semua semua prestasi, semua kerja keras saya sebagai seorang hamba Tuhan hari ini itu kan menjadi sia-sia belaka. Nah, dalam promosi sama. Eh, kalau orang sudah nggak percaya, sekarang kan media online, belanja ya, online betul. gampang, ada bintang kan? <laughs> ya. seringkali orang sudah sengaja jaga ini bintang, Pak, tolong kasih lima ya, bintang lima bintang walaupun kerjanya tidak seefektif yang lain. Tapi ya orang sudah biasa lima, tapi orang di situ kalau bintangnya kurang Artinya orang nggak percaya sama kamu Orang kasih bintang satu Orang komplain Orang yang baca oh bintangnya cuma gak tiga mau dia. Gak mau sudah Ada bintang empat ada bintang lima Ngapain cari yang bintang tiga nah, Kita lupa bahwa orang membeli Bukan cuma barang kita Tapi orang membeli Siapa kita yang menjual Yaitu. Jadi, jagalah buat saya integritas kita, terutama di media yang terbuka hari ini, eh, sedikit untuk hamba-hamba Tuhan. Pendek, iya, itu penting yang, sekali. Itu hari ini, dunia media terbuka, bukan cuma artis lo Pendeta betul. juga sekarang bisa ditonton. Jadi, nah itu. Kadang-kadang sampai lewat jadi artis lupa jadi pendetanya. Pendeta jadi Itu. <laughs> iya, iya betul. Sehingga hati-hati juga. <laughs> eh, jangan, jangan wow, mewah atau eh hati-hati. Hidupmu lihat-lihat orang. Oh, Enggak nyampaikan pesannya malah betul. gambarnya rusak. Ya, Misalnya, ada teman-teman tertentu yang kemudian menyitir tentang gaya hidup pendeta hmm. lain. Misalnya, saya harus mengingatkan, memang hati-hati sebab eh, hidupmu dipantau orang, dilihat orang, hmm. apalagi salah satu, wah, kasus, satu bukan satu Indonesia tahu. Iya, <laughs> kalau kelasnya nasional, kalau kelasnya internasional, satu dunia tahu. Tentang semua kelakuanmu, mengembalikan itu tidak mudah membuka aib sama betul. dengan ham akan menjadi terkutuk. Ya, Sebenarnya betul. bukan menutupi aib, tetapi mendoakannya. Betul, betul. Saya Jadi serius. kalau dunia ini saya boleh katakan tinggal waktu tidak lama, dunia ini uh, siapa yang menguasai media, betul. Dia, dia akan menjadi berkuasa. orang yang berkuasa. Tapi siapa yang tidak bisa menguasai media, dia akan celaka. Tentunya seperti itu kan? Saya tetapi serius. tentunya juga kalau kita lihat. ...media itu satu alat yang luar biasa. Bisa membuat kita naik ataupun jatuh. Tergantung dari cara kita menggunakannya. Mungkin satu poin, satu poin secara singkat saja. 15 detik mungkin bagaimana menggunakan. Ya, saya, saya masih mengingatkan media. kepada teman-teman saya... ...terutama yang saat ini sangat akrab dengan multimedia. Pergunakan dengan cara yang sangat bijaksana... ...dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Pakai itu untuk memberitakan hmm. Injil. Kalau itu dipakai untuk promosi bisnis kita... Jagalah kepercayaan jagalah customer kita pelanggan kita dengan baik jangan sampai kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang melalui media yang kita gunakan lima detik lagi pak Silahkan iya uh, <tuh> saya setuju untuk kemuliaan Tuhan tapi ada yang bertanya saya kan bukan pendeta saya pengusaha dari mana kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat ya tadi lewat kejujuran kita lewat sikap kita sebab orang bukan cuma membeli produk kita tapi orang itu membeli siapa kita yang menjual buat saya sederhana adalah ingat sekali lagi bahwa semua ini Hanyalah sarana, Betul. tidak harus mengubah, tidak boleh mengubah. Tujuan kita, biarlah sarana tetap sarana, tujuan tetap tujuan. Jangan buat sarana jadi tujuan, sehingga pekerjaan jadi agama baru. Kita, tuhan memberkati. Itulah saudara, tip-tipnya sendiri: siapa yang menguasai media akan menguasai dunia, siapa yang tidak bisa menguasai dunia atau menguasai media, dan salah menggunakan akan celaka. Tapi ingat. Kadang-kadang kita lupa bahwa media itu bisa menilai kita dengan cara bagaimana? Dengan kita menjual tertentu, media itu menyediakan yang tadi aplikasi, apakah orang ini baik tidak baik, bagus bintang atau tidak. Tanpa sadar dengan media kita sedang diawasin. Oleh karena itu, siapa yang salah menggunakan media akan makan akibatnya. Oleh karena itu, media tidak salah sarana, bukan Tuhan. Dan kenapa kita menggunakan media bukan untuk kemuliaan Tuhan? Kenapa kita tidak menggunakan media untuk juga menyenangkan orang lain dan memperbaiki semua yang salah dalam hidup kita dan keluarga kita? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya adalah ketika ada orang-orang tertentu mengalami perceraian, keluarganya bercerai, ayah dan ibunya bercerai. Dia kemudian mulai berpikir, "Sesungguhnya pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. kehendak Tuhan, ide Tuhan sendiri. Pengalaman masa lalu yang dialami oleh kita itu bisa membentuk perilaku yang menyimpang pada masa kini, atau mungkin kita memperlakukan orang lain juga seperti itu. Pendampingan itu yang akan menolong dia." apakah akan menemukan jalan keluar atau tidak Paulus berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dukungan pasangan hidup itu sangat perlu ketika pasangan hendak memberi sebuah dukungan biasanya ada balance Tuhan, ku ajar kasih ajar ajaib, ajaib bagi Yesus saja, yesus saja, Tuhanku ku ajar tetap selamanya. Tak merubah kasihnya, setiap hari, bertambah indahnya, sampai bumi berada. Hmm. Kau berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis laragaku, Yesus ku ajar mengatakan Tangan-tangan. Yesus ajar, berkuasa. Aja. Katakan dengan iman, Yesus saja. Sama, sama kita berubah kasihnya setiap hari bertambah indahnya